ayam pembesar bulu jempol kaki. Jangan ngeres loh. Ya, geng kita skamina sang ketemu lagi dengan gua, If. Ya, so guys, di video kali ini gua akan menjawab semua Q&A dari kalian. Gua udah bacain semuanya. Tapi sebelum gua minta maaf dulu, kalau misalkan ada dari kalian yang namanya tuh nggak ada atau nggak gua sebutin dan gua atau mungkin nggak gua jawab lah Q&A-nya, langsung aja kita jawab-jawabin deh. Masa lama-lama dulu deh. Waktunya udah nggak cukup nih guys, gua sibuk banget ya. Udah sekarang jam 8 malam. Sibuk akun. Ya biasanya gua mau jalan lagi ntar nih. Ada urusan lah bokap gua. Ya udah, untuk yang pertama dari Rifki. Rifki JL. Ada konten apa aja di channel lu selain Getrix? Sebelumnya sih ada challenge sama teman gua. Yaitu adalah Kalpanak challenge yang main gini yang kata apa nih, kalau misalkan angkanya bener 2, bener berarti tangannya hilang. Enggak hilang ya. Enggak gitu. Ya pokoknya kalau tangan habis dia yang menang. Nah, kalau ada yang kalah dia harus kasih Kalpanak di bagian Iji Prelep. Gue balik, Iji Prelep. Bahasa halus. Sugiwa Rendia di Kusuma 01. Kok demen banget makin incorrect guide, Bu? Ya, karena lucu banget gitu. Lu bayangin aja. Musuh datang ke gue, ngampirin gue. Habis itu tiba-tiba terbang gitu. Kan lucu gitu, bikin orang teriak-teriak gitu kalau ada kemungkinan untuk keluar tuh, kita mengharap untuk keluar. Wow, incorrect guidebook, incorrect twing. Lucu kan? Nah, itu yang gue suka dari incorrect guidebook. Sugiwa, P.O. Jan. Gue kan setiap hari ketemu lo. Lo tau gue. Kak, terakhir Fap kapan, Kak? 2 tahun yang lalu. Apalagi, hah? Kak, pacaran ngapain aja? Musik. Gua tuh pacaran paling cuma pegangan tangan doang. Terus cuma jalan-jalan naik motor, jalan-jalan gak jelas. Ngobrol-ngobrol gak jelas. Ya enggak lah, gak gitu juga lah. Pasti. Ya, you know lah. Next dari Afrior Dana. Bang, kenapa selalu teriak di setiap video? Karena emang kondisinya emang setiap yang gue teriak. Next dari Gautama 07. Kapan nikah? Ini jawabannya sulit ini. Gak tau deh. Jodoh tuh gak ada yang tahu. Gue aja masih sekolah. Masih netes sama bapak gue. Masih minta duit sama bapak gue. Masih sekolah. Next. From Aldoni Ibrahim. Win. Dila itu siapa? Kapan married? Dila. Ya mungkin sih di video gua sebelum itu ada Dila ngechat gua terus ngajakin invite gua main kan ya. Jadi teman gua enggak gimana gitu. Ya teman aja lah. From Aditya Mayudatama. Bang, panggil aja. Siap. Next, dari Mediansyah. Bang, kapan bikin challenge lagi? Ya, gua kan udah pernah ngajakin lu untuk challenge tapi kata lu gua enggak bisa. Gua ketakutan. Dasar banci. Gue udah pengen ngajakin lo challenge tapi lo gak bisa, alasan ada aja. Laki bukan lo. Next dari Nabil Faiz 12. Bang, pukul meja berkali-kali. Sebenernya gue tuh bukan pukul-pukul meja. Tapi ini, sebentar. Yang gue lakukan adalah ini. Gimana? Gimana cara gue dapetin pendannya GR? Developer. What wrong with you, developer? Ya gitu, sebenernya bukan meja, tapi bangku. Itu dia, si jari-jari. Dari Fira Widyasari. Asli namanya Fira Widyasari karena gua kenal. Cina, kapan lu dapet cewek? Jawaban pertama. Gua tuh bukan Cina, tapi gua tuh orang Jepang. Lihat mata gua masih bisa melotot. Gua masih bisa melotot, kenapa? Orang Cina, begini Cina nih. Kayak disiletin matanya. Gak mati gue Cina lagi. Yang kedua, kapan lu dapet cewek? Kagak tau sih gue, Fir. Gak tau gue. Sugiwa Muhammad Lutfi. Susah banget sih namanya. Lutfi sama, iya Lutfi sama. Bang, apa nama aplikasi rekam video kita siapa? Azad Screen Recorder. Next.
dari Nugraha. Nugraha pokoknya lah. Lu Cina atau bis? Men, lu kalau mau ngomongin tentang agama, lu liat logat gue. Itu aja. Nih, dari Miracle Rich 45, Pak. Bang Edwin otaku, sukanya anime apa? Dibilang otaku sih gue enggak. Gue tuh enggak otaku orangnya. Tapi gue demen nonton anime. Nah, anime itu fairy tale. Itu dia, fairy tale. Sugi, Muhammad Finza. Bang, di LGR kalau main champion biasanya pakai kartu apa? Perlu gue sebutin satu persatu. Untuk yang pertama, di Battlefield gue sampai muntah gila. Di Battlefield gue pakai Pesaichi. Karena kalau misalkan Pesaichi sudah membangun landmark, dia pasang Black Hole. Black Hole gue pasang di benteng dia biar dia gak bisa ngetik benteng gue. Dan yang kedua, di Indomap atau di World Map, di Champion, gue pakai Chihiro. Sorry gue habis makan. Gue pakai Chihiro, gue pakai Dark Muse. Terus apa lagi? Pakai Skull, pakai ini lagi apa? Kadang-kadang gue peter, iya gue peter. Terus abis itu, kalau gue Guten atau Magician, gue pakai Simsta Runa. Kalau nggak Simsta Katrina, kalau nggak apa lagi? Ijab. Sugiwa, dari Nabila Biul. Bang, punya mantan berapa? 17. Lo mau ngajarin yang ke-18? Ah, atau namanya susah ya? ABD Sani, ah. Nama yang bener apa? Nama tuh pakai nama asli saja napa? Bang, kenapa sekarang malu warnanya hijau? Lu tahu dari mana sperma gua warnanya hijau? Lu kebanyakan minum jus melon ya? Hijau gitu jadinya. Gak lucu. Next, from Gaby Gap. Susah namanya ya? Punya utang gak, Kak? Ya, gue tahu emang lu tuh teman sekelas gue dan gue punya utang sama lu. Lu bayangin dah, sekolah gue Alfa satu hari denda 20.000. Abis itu kalau nggak ikut PM denda 10.000, jadi sehari totalnya 30.000 kalau nggak masuk tanpa izin orang tua. Parah nggak tuh? Itulah sekolah gue. Ya tapi mungkin itu peraturan kayak gitu supaya muridnya supaya masuk terus gitu ya. Jadi kitanya tertib lah gitu ya, gua ambil hikmahnya aja deh. Terus lu nanya apa lagi? Bang, collab sama teman sekolahnya dong. Nggak usah manggil gua bang, lu biasa di sekolah manggil gua Win. Kenapa di sini harus bang? Santai aja, nggak usah kaku. KBH baru aja kaku. Mungkin di next Q&A gua akan ajak lu untuk collab lah, biar asik. Rambut gua kayak rongga ya. Sorry banget guys kalau misalkan rambut gua berantakan, karena ya gua belum sempet untuk mandi, baru cuci muka doang. Apa-apa ya. Next, Sugi. Dari Marinta PTR, putra atau putri gue gak tahu deh. Gue gak tahu nih perempuan atau laki-laki. Bang, buah apa yang luarnya kuning dalamnya pisang? Coba lu tanya sama rumput yang sedang bergoyang. Itu keramik anjir, bukan rumput, sorry. Yaudah, Sugi. From Arstaran Pratama. Bukan sekolah sekolah pertama. Bang masih perjaka gak? Twitter itu harus dijaga. Ya masih perjaka lah. Twitter gua masih sangat amat mulus. Next. From Janesa79. Bang mohon maaf nih bang, kan sedikit kalau sedikit menyakitkan pertanyaannya. Kan manusia harus hidup berdampingan. Tapi kalau jomblo apakah dia termasuk manusia? Ya manusia lah, karena orang jomblo itu lebih bahagia daripada yang berpasangan. Nah, sedangkan jomblo itu tidak ada beban, tidak ada pikiran sama sekali, tidak ada yang melarang-larang. Itu dia. Sejali-jali, Sugiwa. Dari Arvan Maulus. Bang, sebutin namanya Osas dong. Osas. Gua tambah liat HP nih ya. Ufufwefwefwe Onyeteyefwe Uguemugwem Osas. Bisa. Sugi. Dari Andito Ramadan. Bang, ada hubungan apa sama Dila? Kenapa harus Dila? Dila lagi. She is my friends. Dari Syair Anwar Muhammad. Penasaran sama muka lu bang. Bisa gak sesekali nge-record muka lu yang lagi kesel? Sangat amat bisa.
Incorrect gua. Jap, kenapa incorrect ke boncos, Jap? Lu ngarep gue kayak gimana? Gue minta double 2 dikasihnya 12. Yah. Jadi ayam sabana, guys. Next from Zuni. Hubungan sama Dila apa, Bang? Cemburu ya. Next, Bang, kalau misalnya Abang udah punya istri, mau melanjutin YouTube enggak? Kalau misalkan YouTube gua udah besar, subscriber ada di atas 100.000 atau 200.000 atau emang channel gua rame, ya gua gak bakal ninggalin kalian lah. Gak bakalan lah. From Princess Yolin, Bang, sebut namaku. Hai Yolin. Next, from Amar Bang, Amar Arifin. Bang, gak ngajak pacar main Get Rich? Gua mana punya pacar, kang peret. Next, Bang. Sorry, namanya? Rafli Muhammad, Bang, gue ganteng kan? Kita sungguh ganteng. Sugi, aku Royan, from aku Royan. Cie sweet. Oh ya, ada iftanya ya. Ikutan ah, hubungan apa sama Dila, Win? Gebetan, teman atau calon? Kok gue kepo banget ya? Roy, musik. Roy, yang pertama, gue tuh gak ada hubungan sama sekali sama si Dila. Dia itu cuma teman gua. Cuma teman gua doang. Dan yang kedua, kenapa lu tanya-tanya dia? Lu demen sama dia. Lu mau ID lain yang gua kasih ke lu. Tapi jangan coba-coba menel. Gua tahu di Instagram lu punya satu pasangan kan. Jagalah pasangan itu baik-baik, Roy. Enggak, Roy, bercanda. Maksudnya gua baper, Roy, ya. Oh ya, ini by the way sih, aku Royan ini juga YouTuber sama kayak gua. Subscribernya sama lah kayak gue, 3000 juga. Subscribe ya. Sugi dari Mr. X Stage Support alias Herek. Herek. Bang, kenapa nama WiFi lu kodok besar? Kenapa? Musik lagi. Ya, kenapa namanya kodok besar? Karena bapak gue beli WiFi kodok besar ini tuh khusus banget buat gue. Kalau emang kalian mau mampir ke rumah gue, terus mau pakai WiFi si kodok besar ini, tinggal tulis password aja. Passwordnya itu adalah anak kodok kalau kalian mau main ke rumah gue. Next, dari Muhammad Fis Huka, Bang, kapan mau collab sama Dila? Kenapa harus Dila? Why? Nande! Bahasa Jepang itu nande. Kenapa? Kenapa harus sama Dila? Ya, kalau emang dia minta collab sama gue sih ya gak apa-apa. From Ilhan Bintang, Bang Edwin pernah ngalamin kejadian ya? Pada saat malam hari, gue ingin tidur, tapi gue lupa baca doa. Dan hasil, karena gue lupa baca doa, gue ketemu dengan perempuan cantik, seksi, mulus, tapi badannya putih sekali. Terus pahanya putih, betisnya pun putih. Apalagi tangannya putih, lehernya fucking putih, tapi giginya putih, lidahnya putih, terus apalagi lubang hidungnya putih, terus apalagi matanya putih juga. Enggak, bercanda. Gue nggak pernah ngalamin kayak gitu kok. Ya alhamdulillah di tahun ini atau tahun kemarin 2016 gue nggak ada kejadian aneh kok. Sugiwa, Profesor Jenar, Maisa Jenar. Bang, kenapa nama OSIS panjang banget? Coba lu tanya sama orang tuanya UFVVVONYETVUWEMUWEM OSIS ke Afrika aja sono. Next! Kok gue bisa namanya? Bisa gak pembantu? UFVVVONYETVUWEMUWEM OSIS. Mainnya lagi ada sejak kapan? 2 tahun yang lalu. From Be Angel, duit kuliah udah bayar belum, Bang? Kuliah aja belum, masih sekolah gue. Next, dari Aditya Maisa. Bang, kenapa lu semangat bikin video? Karena kalian juga, kalian yang bikin semangat untuk bikin video. Itu dia. Next, from Aulia As Something. Bang, apa nikah? Sama kamu aja yuk. Next, from Sukamana Raiham. Bang, punya pacar enggak?
What the fuck? Kampret ya, baterai gue lobet, kampret. Next. Sugiwa. Ya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Kikiris. Bang, lebih milih cewek seksi apa cewek hijab tapi suka ngerendot musik? Yang pastinya gue lebih milih cewek seksi dibandingkan cewek hijab tapi ngerendot. Karena kalau cewek hijab ngerendot, itu mendingan lo lepas aja hijab. Jadi gue lebih milih cewek seksi. Makasih banget Miss, makasih banget udah kasih Q&A ke gue. By the way guys, ini dia guru sekolah gue dulu, sekarang udah pindah. Yaudah guys, cukup sampai sini video gue. Terima kasih untuk lo yang sudah menonton video gue sampai habis. Ya, makasih banget ya buat kalian semua yang sudah ngasih gue Q&A. Dan sekali lagi gue minta maaf buat kalian yang nggak ada namanya di sini, nggak gue baca Q&A. Karena nggak semuanya gue baca sekaligus, karena ada 300 pertanyaan, masa gue jawab satu-satu kan nggak lucu. Tapi kalau videonya kelamaan, kalian bosan nontonnya, ya nggak? Itu dia. Oke, kalian bisa tulis Q&A lagi di video ini. Mungkin gue akan menjawabnya 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Ya, karena gue juga lagi pengen ujian, lagi banyak tryout ini gue buat lulus nanti gue masuk Trisakti. Ya, doain gue semoga lancar nanti ujiannya gue ya. Asli ini pertanyaan kalian tuh menghibur banget ini. Makasih banget. Yaudah guys, gak usah lama-lama ya. Sayonara. See you. See you in the next video. Bye-bye. Arigato gozaimasu. We'll meet again. Bye-bye. Ayam pembesar bulu jempol kaki.